Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Abdul Somad berangkat ke Mesir tahun 1998. Pulang 2002. Tidak pernah terpikir bahwa pulang akan jadi. Kami dulu berpikir waktu belajar di Azhar, pikirnya satu saja, beli muqarrar diktat yang dikeluarkan Al-Azhar, baca, fahami dengan baik, dihafal untuk nanti bekal ujian. Kita fokus, betul-betul fokus ujian, karena kalau beasiswa ini, kalau kita tidak lulus, karena waktu itu sistemnya tidak pakai SKS, kita pakai sistem paket. Jadi tahun pertama Fakultas Usuluddin ada 14 mata kuliah tambah hafalan 2 juz Quran. Kalau kita tidak lulus 3 madah, 3 mata kuliah, maka 3 mata kuliah ini bisa diulang setahun. Kita tidak bisa ngambil ke atas, tidak bisa ngambil ke semester 2. Jadi habis waktu kita. Jadi kita terpikir, beasiswa 162 pon, $50 waktu itu. Kalau tidak lulus, itu beasiswa potong 30%, 75. Kalau tidak lulus 2 tahun, beasiswa putus. Kalau 3 tahun tidak lulus, DO, drop out. Maka mesti naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak di Riau. Jadi fokus. Jadi tidak pernah terpikir nanti mau jadi. Maka saya selalu kalau ditanya adik-adik mahasiswa, Ustadz, saya sampai sekarang enggak semangat belajar. Kenapa? Karena enggak tahu nanti tamat mau jadi apa. Loh, kami dulu justru enggak mikir tamat mau jadi apa. Yang penting belajar aja. Jadi sebagaimana saya mesti selesaikan dalam, jadi ana sampai ke Al-Azhar 5 September 1998 selesainya Juli 2002, Agustus September, berarti 3 tahun 10 bulan. Jadi ketika saya masih mengajar dulu, kalau ada mahasiswa dosennya bahasa Indonesia, diktatnya bahasa Indonesia, belajar di Indonesia, pas ditanya udah semester berapa? Semester 13. Jadi lagi-lagi supaya kita fokus selesaikan. Beda antara orang yang lari maraton latihan dengan yang lari dikejar anjing, itu beda. Jadi kalau mau cepat larinya, ikatkan daging di belakang, suruh anjing herder ngejar 3 ekor. Insyaallah cepat sekali. Al-adu amamakum wal kilabu waro'akum. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi yang penting kita belajar aja. Setelah selesai itu ana lanjutkan ke Maroko belajar S2, selesai. Setelah itu pulang fokus ngajar. Jadi kalau ngajar masjidnya satu, pilih harinya satu, pelajarannya satu supaya orang mudah ingat. Subuh Sabtu, habis sholat subuh, ngaji hadis di Masjid Universitas Riau. Namanya Masjid Akramun Nas. Jadi orang sudah ingat, jadi ikon. Ibarat mencincang, kita mencincang itu di tempat yang sama terus sampai putus. Yang cincang sana, cincang, gak ada yang selesai. Sama macam playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, gak ada yang jadi. Cap tupai gitu juga, lompat sana, lompat sini, gak ada yang jadi. Jadi saya ngajar di masjid, jadi orang ingat bahwa setiap subuh Sabtu Masjid Akramun Nas ngajinya hadis, nggak pindah-pindah, nggak ngaji tafsir, nggak ngaji fikih, ngaji hadis saja. Satu subuh satu hadis.
biasanya bacakan matannya, kaji sanadnya, kemudian biografi rawi a'lanya, setelah itu hadis. Itu kalau kebetulan ada fikihnya bicara fikih, kalau kebetulan ada akidah bicara akidah, kalau kebetulan ada masalah sosial, kemudian setelah itu tanya jawab, setelah itu diupload di internet, diupload, kemudian dibully, viral, nah gitu. Jadi adik-adik fokus saja di bidangnya masing-masing. Tadi kebetulan fokusnya di ta'lim al-lughatil arabiyah. Fokus saja di sana. Dari sekarang mulai buat video-video pendek, vlog-vlog. Jangan lebih video, jangan buat lebih dari 5 menit. 5 menit orang sudah bosan. Pertama, orang sekarang tidak fokus. Asal dia lihat di ujung 15 menit, 30 enggak. Dia 5 menit. Yang pertama, dia tidak fokus karena dia tidak bisa lama berpikir. Yang kedua, dia berpikir bahwa paket akan habis. Nah, jadi buat aja video pendidikan pengajaran bahasa Arab. Buat di Instagram 1 menit, kemudian di YouTube 3, 5, paling banyak 10 menit buat channelnya. Nanti kalau udah ada, Anda mau belajar bahasa Arab mudah tanpa kelas, hubungi nomor kontak berikut ini. Ana endorse insya Allah. Masalah berapa persennya nanti kita bicarakan. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi fokus saja dibuat, nanti
kalau selama ini ada orang mengajarkan metode pendidikan ala ini, metode pendidikan jurus ini. Jadi Ustadz nanti buat metode pendidikan dengan cinta. Nah, jadi fokus di cinta, kumpulkan ayat-ayat cinta, hadis-hadis cinta. Jadi kalau kita, saya pribadi, dulu ketika di pondok, ada satu Ustadz, dari mulai cara berjalannya, kalau dia imam ayat yang dia baca, kemudian kalau dia ngajar, kita sangat cinta. Sehingga pengaruhnya, sampai hari ini, apa yang dia omongkan, apa ayat yang dia baca, mudah masuk ke pikiran kita. Begitu kalau kita cinta. Jadi, surat An-Naba dengan wasama iwat tarik, itu hampir tidak pernah saya menghafalnya melihat teks. Tapi karena Ustadz itu dulu kalau dia imam, dia membaca itu dengan suara yang luar biasa sehingga terekam di kepala. Jadi di situ juga saya berpikir, kalau cinta kepada guru bisa membuat kita mudah mengingat hafalannya, bagaimana kira-kira cintanya Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cinta, sesuatu yang waktu lama bisa disingkat menjadi pendek. Contohnya kalau kita bicara tentang 5 menit, kalau ditanya 5 menit itu sama, semua orang mengatakan 5 menit sama, karena 60 detik kali 5 5 menit. Tapi sebenarnya beda antara 5 menit main update status medsos dengan 5 menit menunggu azan maghrib buka puasa. Kira-kira lebih kurang begitu cinta. Lalu kemudian cinta membuat sesuatu yang berat menjadi ringan. Maka dari orang yang jatuh cinta biasanya tidak rasional. Maka muncullah ungkapan bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Itu ungkapan orang yang jatuh cinta. Karena kalau tidak jatuh cinta tidak mungkin dia berenang aja tak bisa. Itu kan bohong semua. Orang kalau jatuh cinta tuh ngomongnya ngelantur, maka dia akan katakan 1000 tahun kan ku nanti. Padahal 40 tahun udah kena COVID mati. Jadi cinta itu membuat sesuatu yang ringan. Makanya ketika ada seorang berkulit hitam, miskin, budak, hamba sahaya, status sosial yang paling rendah, kemudian dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Kenapa kamu peluk saya?" Kata dia, "Nanti saya di akhirat mungkin tidak ketemu dengan engkau ya Rasul. Engkau mulia, engkau Quraisy, engkau berdarah biru, engkau nabi, sedangkan aku manusia biasa." Nabi menjawabnya dengan cinta. Apa kata Nabi? "Al mar'u ma'a man ahab." Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi semua yang cinta kepada iblis itu juga nanti di neraka dengan iblis. Yang menyatukan mereka cinta. Karena orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita insya Allah, walaupun saya tidak murid langsung pada guru-guru di Gontor, tapi guru-guru saya dulu di pondok belajar di Gontor, dan Allah kabulkan doa. Jauh dari Pulau Sumatera, saya tidak belajar ke Gontor, tapi belajar ke guru-guru saya yang dulu belajar di Gontor. Saya sangat ingin berpegangan tangan dengan Syekh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, dengan Kiai Abdullah Syukri Zarkashi. Alhamdulillah, tahun 1993 ana masuk pondok, ana baru sampai ke Gontor berziarah ke makam, bertemu dengan mereka setelah lebih kurang 1/4 abad lamanya. Allah akan sampaikan itu. Anda tidak disampaikan di dunia, maka akan sampai di akhirat. Maka berapa banyak orang yang jatuh cinta, dia tidak menangis. Kenapa? Andai tidak bertemu dengan engkau di dunia, akan tetap bertemu di akhirat. Maka keluarlah lagu, judulnya macam-macam, Kutugu Jandamu atau itu kan ungkapan orang yang tidak sampai. Itu ungkapan orang yang cintanya tidak sampai. Nah, jadi dengan maka Allah bercerita tentang cinta. Wa may yartadda minkum an dinihi. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad meninggalkan agama ini? Mestinya ujung ayat itu wa may yartadda minkum an dinihi falahum azabun azim. Wa may yartadda minkum an dinihi fasaufa yuslihi nara. Mestinya begitu bunyi ayat. Tapi Allah balikkan ayat itu menjadi cinta. Wa may yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Betapa Allah membalas kemungkaran, kejahatan dibalas dengan cinta.
Dan ulama tasawuf ada yang khusus mazhab cinta itu, di antaranya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah mazhabnya cinta. Aku tidak beramal karena takut nerakamu, dan aku juga tidak berbuat dosa. Aku tidak beramal karena ingin surgamu, aku tidak menjauhi dosa karena takut nerakamu, tapi aku beramal karena cintamu. Mazhab Rabi'ah adalah mazhab cinta. Suatu ketika Rabi'ah pernah ditanya, Rabi'ah, mazhabmu cinta, iya. Apakah ada kebencian di dalam hatimu? Tidak tersisa kebencian kepada setan, karena semuanya sudah dipenuhi cinta. Tapi kata-kata itu jangan dijadikan update status, karena maqam kita belum lagi sampai ke sana. Kita mesti benci pada setan, karena masih ada tersisa benci kepada haters, benci kepada kawan yang tidak seide dengan kita. Jadi cinta, kalau guru cinta kepada murid dengan kasih sayang mendidik, maka insya Allah dia juga akan menjadikan generasi-generasi yang cinta. Dan yang membuat kita beriman kepada Nabi itu adalah cinta. Kita tidak pernah ketemu dengan dia, kita tidak pernah makan bersama dia, kita tidak pernah berjihad bersama dia. Apa yang membuat cinta? Karena kita diajarkan cinta kepada Nabi melalui maulid, melalui pembacaan Al-Barzanji, melalui pembacaan Ad-Diba'i, melalui pembacaan kitab-kitab sirah. Kita diajarkan baca sejarah Nabi. Itu semua menanamkan cinta. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kecintaan bersama inilah. Maka diantara yang mendapatkan naungan, sab'atun yuzilluhumullah al-mutahabbun. Nanti ada orang yang dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan berikan mereka naungan di bawah singgasanaku. Yauma la zilla illa zilli. Yang membuat kita mendapatkan naungan Allah karena cinta. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus dikembangkan pendidikan berdasarkan dengan cinta. Tapi kalau melanggar peraturan tetap dihukum. Karena kalau tidak nanti orang akan berbuat semaunya. Nizam kismil lughah dengan kismil aman bisa hilang. Karena ketika dipanggil, hal takallam tabil lughatil Indonesia hadzal yaum. Al-hub ya akhi. Bisa rusak itu nizam. Jadi tetap juga ada aturan. Wallahu a'lam. Barakallah. Satu lagi terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kapan-kapan main. Insyaallah. Saya dari Kuliah Tafsir semester 6. Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah terkait pembagian waktu. Di sini kan kita mempunyai banyak organisasi apapun bentuknya kan. Nah, ada suatu waktu di mana kita itu ada beberapa acara yang datang secara bersamaan. Bagaimana kalau cara menurut Ustaz selama yang Ustaz jalani pengalaman Ustaz terkait kejadian seperti ini itu seperti apa Ustaz? Nah, itu saya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Allah. Barakallahu. Kita mesti inventarisir apa kegiatan. Kita mau menyelesaikan studi, nulis skripsi, disertasi. Di samping itu kita juga sibuk organisasi, kita juga punya urusan pribadi. Maka kita mulai inventarisir, lalu kita klasifikasikan. Amat sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting, enggak penting banget. Jadi, tapi data itu pribadi cukup. Jangan ditulis di dinding, enggak penting banget, ada nama kawan kita di situ. Soalnya nanti dia main ke kamar, dia, aku masuk dalam enggak penting banget. Jadi, jangan, itu yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya namanya Fiqhul Aulawiyat. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fikih prioritas. Nah, jadi kita punya skala prioritas. Apakah sahabat Nabi itu orang-orang yang pilihan, yang titelnya radhiyallahu anhum itu dalam masalah waktu ini? Tidak. Kalau kita lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin As diadukan oleh ayahnya, Abdullah bin Amr bin As diadukan ayahnya Amr bin As ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia kena di pasal masalah waktu ini.
Apa kata Nabi? Inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu punya hak. Kasih dia makan. Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak. Kasih dia tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak. Beri waktu untuk dia. Ada waktu bersama diri kita, ada waktu bersama keluarga, ada waktu bersama kawan sahabat. Nah, ini kita manage dengan baik. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Walaupun batil, tapi kalau di manage manajemen waktu yang baik, berapa banyak kita lihat artis-artis yang tidak berbau agama sama sekali, tapi manajemen waktunya tepat. Kapan dia tidur, kapan dia buat sinetron, kapan dia buat vlog, kapan dia buat mengisi akun, buktinya berhasil. Jadi lalu kemudian kita berkata, mana pertolongan Allah? Katanya nasrullah minallah, nasrun minallah wa fathun qarib. Mana? Karena kita tidak atur waktu dengan baik. Jadi pertama inventarisir ini kegiatan, setelah itu buat skalanya, lalu kemudian saya pribadi pun begitu juga. Ada waktunya saya keluar. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ini waktu saya di luar. Adapun saya dengan keluarga, dengan lingkungan, ada kajian khusus di Pekanbaru. Hari Jumat, hari Sabtu khusus untuk orang Pekanbaru. Jumat Sabtu pekan kedua. Jadi kalau diperturutkan ini, kegiatan ini semuanya, oh bisa habis kita. Diundang semua, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian tahajud. Besoknya kita disolatkan jenazah langsung. Kalau kita berturut. Nah itu, jadi kita buat ada skala. Saya bagi, untuk wilayah Indonesia Timur, ke Raja Ampat sudah, ke Fak-Fak sudah, ke Sorong sudah, ke Kaimana sudah, ke Maroke belum. Nah insya Allah panjang umur kita jumpa di Maroke insya Allah. Nah jadi dibagi, semuanya dibagi. Aceh setahun dua kali, Sumatera Utara setahun dua kali, dibagi 6 bulan sekali. Jawa Timur, kemudian Sulawesi, kemudian wilayah timur Indonesia, Maluku. Kemudian diantara undangan yang banyak ini, apakah semuanya kita datangi? Tidak. Dibagi 4. Yang pertama untuk masyarakat sampai ke grassroots, dari yang atas sampai bawah. Acaranya tablik akbar di tanah lapang, di museum, di stadion sepak bola. Untuk orang yang semuanya, orang-orang yang belum mau ke masjid, kita temui di lapangan sepak bola, dikemas dalam acara tablik akbar. Yang kedua adalah untuk yang lebih fokus, pondok pesantren, di kampus. Ini untuk akademisi yang sifat kajiannya ilmiah, orasi. Lalu kemudian yang ketiga, komunitas-komunitas. Komunitas bikers subuhan, komunitas pejuang subuh, komunitas paskas pasukan amal soleh, komunitas infak beras. Nah ini komunitas. Lalu kemudian setelah itu baru desa terasing, suku-suku terasing di pedalaman. Itu dibagi semua. Karena kalau tidak dibagi, nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu ceramah hanya mau diundang oleh pejabat, gubernur, wali kota, di kantor, dinas. Kalau diundang ke suku terasing, enggak mau datang. Nah, jadi kita bagi pembagian rata supaya kita tidak zalim. Tidak zalim pada diri sendiri, tidak zalim pada keluarga, tidak zalim pada umat. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نتوسل إليك بسورة الفاتحة. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Antufarrij kurubana wa tuballigh maqasidana wa taqdi hajatina wa taghfir lana ma madha ya akramal akramin akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل
والجبن والبخل وضلع الدين وغلبات الرجال. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.